Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di channel Nando Eka Putra. Nah, di video kali ini kita akan membahas apakah Malayan bisa dikasih makanan kucing. Nah, di sini kita ada 2 ekor Malayan Golden Weasel. Tuh, bisa kita lihat dia lagi memakan daging ayam fillet. Nah, ini kira-kira usianya masih sekitar 1 bulan sampai 1,5 bulan. Nah, dari kecil kita kasih makan daging ayam fillet. Dapat kita lihat ya Mas Bro, wah makannya lahap sekali. Nah, selain daging ayam juga bisa dikasih daging-dagingan yang lain ya Mas Bro, mengingat Malayan adalah karnivora. Jadi karena kita ada daging ayam, ya kita kasih daging ayam. Nah, bagaimana stepnya untuk mengajari Malayan makan pelet kucing? Nah, kita lihat nih, Malayannya lagi makan pelet kucing mix daging ayam. Cara mengajarinya, kita mix terus ya Mas Bro. Daging ayam, pelet kucing, daging ayam, pelet kucing. Nah, begitu terus sampai Malayannya terbiasa. Nah, ini untuk makan paginya kita kasih sayap ayam. Usahakan yang ada tulangnya ya Mas Bro, biar gigi-gigi malannya tetap terasah agar tidak terlalu tajam. Dan ada yang digigit ketimbang dia menggigit kandang dan tempat makan. Nah, ini makan malamnya. Kita kasih pelet kucing dan dicampur air sedikit. Dapat kita lihat dia tetap lahap memakannya. Usahakan peletnya jangan diubah-ubah ya Mas Bro. Dari awal kita ngajarinnya peletnya tetap itu-itu saja, mengingat rasanya nanti berubah-ubah. Jadi Malayan susah mau memakan pelet yang rasa-rasanya yang baru. Oke Mas Bro, demikian tutorial untuk mengajari Malayan makan pelet kucing. Gampang sih Mas Bro. Untuk cukup waktu 2 minggu, Malayan sudah bisa memakan pelet kucing. Jadi tetap diingat, Malayan adalah hewan karnivora. Jadi minimal 1 minggu 3 kali tetap kita kasih daging ayam. Jangan terus-terusan kita kasih pelet. Kecuali emang kita lagi kekurangan dana untuk membeli daging ayam. Oke Mas Bro, jangan lupa dirawat Malayannya ya Mas Bro. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.